Koh Jin takut ditinggalkan Megawati sebagai pemain Red Spark disebut sebagai sosok yang langka. Profil Vanja Bukilić, duet Megawati di Red Sparks asal Serbia. Megatron pecahkan rekor. Megawati MVP pertama berhijab di V-League. Begini flashback ceritanya. Babumi dan Langit, segini perbandingan gaji Megawati Hangestri di Jakarta Bin dengan di Red Sparks. Tak disangka ternyata nominalnya seperti ini perbedaannya. Pevoli asli Jember Megawati Hangestri bersiap diri. Ini jadwal lengkap Megatron di Liga Voli Korea bersama Red Sparks. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten Megawati dan Bola Voli. Koh Jin takut ditinggalkan Megawati sebagai pemain Red Spark disebut sebagai sosok yang langka. Pelatih Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Koh Jin, sempat mengutarakan ketakutan dirinya kehilangan Megawati Hangestri Pertiwi. Megawati Hangestri Pertiwi tidak bisa dipungkiri telah menjadi salah satu pilar penting bagi Red Sparks di pentas Liga Voli Korea. Pemain asal Jember, Jawa Timur itu telah menjalani musim debutnya di Liga Voli Korea 2023 hingga 2024 kemarin dengan penampilan yang kompetitif. Diandalkan sebagai tumpuan di lini serang Red Sparks, Megawati mampu bersaing dalam jajaran 10 besar pendulang poin terbanyak. Tidak hanya itu saja, Megawati juga mampu mengantarkan Red Sparks mengakhiri kompetisi fase reguler dengan duduk di peringkat ketiga. Dengan hasil tersebut, tim besutan Koh Jin itu melenggang ke babak playoff untuk pertama kalinya usai menanti selama 7 musim. Meski gagal melaju ke laga final, torehan tersebut membuat Red Sparks percaya diri menghadapi kompetisi musim ini. Menyongsong Liga Voli Korea 2024 hingga 2025, berbagai persiapan sudah dilakukan tim berjuluk Red Force tersebut untuk tampil optimal. Uji coba juga dijalani Yeomhye Seon DKK dengan turun dalam ajang pramusim di Taiwan dengan keluar sebagai juara. Red Sparks tentunya masih akan bertumpu kepada Megawati di lini serang selain memiliki amunisi baru dalam diri Vanja Bukilić. Pemain berkebangsaan Serbia tersebut diyakini bisa menjadi rekan tandem Megawati dan membuat lini serang Red Sparks ditakuti para rival. Teka-teki juga masih belum terjawab lantaran Megawati dan Bukilić merupakan pemain yang memiliki posisi yang sama yaitu opposite. Dalam perjalanannya menentukan susunan pemain, rasa khawatir sempat menghinggapi Koh Jin selaku juru taktik Red Sparks. Pria berusia 44 tahun tersebut sempat merasa takut jika Megawati tidak bersedia untuk memperkuat timnya untuk musim ini. Profil Vanja Bukilić, duet Megawati di Red Sparks asal Serbia. Vanja Bukilić kini menjadi sorotan utama para penggemar voli di Korea setelah resmi bergabung dengan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks untuk Liga Voli Korea 2024/2025. Posisi yang diambilnya sebagai opposite hitter membuatnya berduet dengan pevoli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi. Menariknya, musim lalu, Bukilić adalah lawan Megawati saat bermain untuk Gimcheon Hippies. Bergabungnya Bukilić diharapkan dapat memperkuat skuad Red Sparks.
Pemain voli asal Serbia ini lahir pada 13 Juni 1999 dan memiliki tinggi 198 cm. Sebelumnya, Bukilić sudah berpengalaman bermain di berbagai klub di Serbia, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Dia menggantikan Giovanna Milana di Red Sparks, di mana ia akan bersinergi dengan Megawati dan Pio Seungju. Musim lalu, Bukilić menunjukkan performa luar biasa dengan meraih gelar top skor di Liga Voli Korea 2000, 23 per 2000, 24 saat membela Gimcheon Korea Express Wihee Pes. Karier voli Bukilić dimulai di Serbia pada musim 2014 per 2015 dengan tim Crvena Zvezda, di mana dia berhasil mengangkat trofi Serbian Super League di musim pertamanya. Meskipun awalnya jarang bermain, Bukilić menunjukkan kemajuan pesat dan menjadi pemain reguler pada musim 2017 per 2018. Setelah menyelesaikan pendidikan di Amerika Serikat, Bukilić bergabung dengan Ohio State University dan berkontribusi besar dalam mencapai posisi 10 besar NCAA pada 2021 per 2022. Pada 2022, ia pindah ke North Carolina State University untuk menyelesaikan pendidikan dan bermain voli. Musim 2023-2024 menjadi titik balik dalam kariernya ketika ia berkompetisi di Korea Selatan. Mengukir prestasi sebagai pencetak skor terbanyak kedua setelah Gisela Silva dari GS Caltex. Dengan total 898 poin dalam 34 pertandingan. Dengan segala pencapaian dan pengalaman yang dimiliki, Bukilić siap memberikan warna baru bagi Red Sparks dan menjadikan musim ini lebih menarik bagi para penggemar voli. Megatron pecahkan rekor. Megawati MVP pertama berhijab di V-League. Begini flashback ceritanya. Megawati Hangestri terus menjadi sorotan media Korea Selatan setelah penampilannya yang gemilang bersama Red Sparks di Liga Voli Korea Selatan dalam kurung V-League. Pemain yang dijuluki Megatron ini tampil memukau meski baru debut pada musim 2023/24 dan menjadi pilar penting bagi timnya. Di musim reguler, ia membantu Red Sparks finish di peringkat ketiga dan mencapai babak playoff untuk pertama kalinya dalam 7 tahun. Media lokal seperti STN Sports menyoroti Megawati bukan hanya karena kemampuannya di lapangan, tetapi juga karena ia menjadi pemain pertama di V-League yang mengenakan hijab. Pada awalnya perhatian terfokus pada penampilannya yang berbeda, tetapi seiring waktu, kemampuan luar biasanya mulai menjadi pusat perhatian. Megawati Hangestri yang mengenakan seragam Red Sparks di kuarter Asia pada musim lalu menarik perhatian besar karena menjadi pemain V-League pertama yang berhijab, tulis STN Sports. Pada awal musim ia menarik perhatian karena penampilannya, namun lambat laun ia mampu memikat penggemar dengan kemampuannya dan menjadi sensasi, tambah STN Sports. Megawati berhasil mencatatkan 736 poin dalam 35 pertandingan, yang membuatnya berada di peringkat ketujuh pencetak skor terbanyak di liga tersebut. Tak hanya itu, ia juga mencetak sejarah sebagai pemain asing Asia pertama yang meraih gelar Most Valuable Player dalam kurung MVP pada putaran pertama musim 2023/2024. Penampilan impresifnya tersebut membuat Megawati memperpanjang kontraknya dengan Red Sparks untuk musim 2024/2025 mendatang. Just happened.
Babumi dan langit segini perbandingan gaji Megawati Hangestri di Jakarta Bin dengan di Red Sparks, tak disangka ternyata nominalnya seperti ini perbedaannya. Perbandingan gaji Megawati Hangestri Pertiwi, atlet voli asal Jember, antara Indonesia dan Red Sparks di Korea Selatan cukup menarik untuk dibahas. Setelah kontraknya di Red Sparks berakhir, Megawati memutuskan kembali ke tanah air untuk memperkuat klub Jakarta Bin di musim Proliga 2024. Keputusan ini disambut hangat oleh para penggemar voli mengingat penampilannya yang cemerlang di Korea yang menjadikannya salah satu oposite hitter terbaik di Indonesia. Jakarta Bin secara resmi mengumumkan bergabungnya Megawati melalui akun Instagram mereka pada 1 April 2024. Dalam pengumuman itu, ia ditampilkan sebagai salah satu pemain andalan memperkuat posisi opposite hitter. Kembalinya Megawati dianggap sebagai transfer besar bagi dunia voli nasional mengingat prestasinya yang gemilang selama bermain di Korea. Di Red Sparks, ia tampil impresif dan membantu timnya meraih posisi kompetitif, bahkan mendapatkan julukan Megatron berkat kemampuannya mencetak poin dari serangan tajam. Dengan pengalaman internasional yang kaya, Jakarta Bin tentu harus mengeluarkan biaya signifikan untuk mendatangkan Megawati. Berdasarkan regulasi PBVSI, ada 4 kategori gaji untuk atlet voli di Proliga. Atlet pemula mendapatkan antara 3 hingga 8 juta rupiah per bulan, sementara pemain berpengalaman di PON atau SEA Games mendapatkan 8 hingga 12 juta rupiah. Pemain yang pernah mewakili negara di ajang internasional memperoleh gaji 12 hingga 20 juta rupiah. Namun untuk pemain senior yang merupakan anggota timnas, seperti Megawati, gaji berkisar antara 75 hingga 125 juta rupiah per bulan. Dengan durasi Proliga yang berlangsung selama 4 bulan, Megawati diperkirakan akan mendapatkan total gaji antara 300 hingga 500 juta rupiah per musim. Belum termasuk bonus jika ia berhasil membawa Jakarta Bin meraih gelar juara. Menariknya, laporan dari media Korea Selatan menyebutkan bahwa di Red Sparks, Megawati menerima gaji sekitar $100.000 per musim, setara dengan 1,5 miliar rupiah. Angka ini menunjukkan betapa tingginya nilai Megawati sebagai pemain di kancah voli internasional. Pevoli asli Jember Megawati Hangestri bersiap diri, ini jadwal lengkap Megatron di Liga Voli Korea bersama Red Sparks. Pevoli asli Kabupaten Jember Megawati Hangestri sudah bersiap diri kembali turun di V-League atau Liga Voli Korea Selatan musim 2024/2025. Megatron, julukan Megawati Hangestri, kembali bergabung bersama Red Sparks. Felix sendiri akan digelar mulai 19 Oktober mendatang dan dijadwalkan berlangsung selama 6 putaran hingga Maret 2025. Megawati yang mengantar timnya Jakarta Bin menjadi juara Proliga 2024 optimis bisa mengantar Red Sparks lebih baik setelah tahun lalu lolos ke babak playoff pertama kalinya dalam 7 musim. Alhamdulillah dengan bekal menjadi juara, semoga masih ada euforia untuk main lagi di sana. Siapa tahu rezekinya lagi bisa menjadi juara pada Liga Voli Korea, ucap Megawati. Dulu sempat jadi outside hitter. Nantinya saya akan belajar receive, bukan belajar sih, tetapi memperbaiki receive-nya, imbuhnya. Setelah sekian lama tidak belajar receive, dari 2019 langsung jadi opposite sampai sekarang, mungkin akan latihan receive lagi, beber Megatron. Jadwal putaran 1 Red Sparks V-League 2024 hingga 2025. Minggu dalam kurung 20 Oktober 2024, 14.00 waktu Indonesia Barat, Red Sparks versus GS Caltech Soul Kicks